Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana cara menambahkan sertifikat khusus yang disediakan oleh panitia. Di sini misalnya akan muncul error seperti ini, atau mungkin akan muncul error seperti ini. Intinya adalah koneksi tidak aman. Yang pertama, buka terlebih dahulu alamat yang diberikan oleh panitia yang di dalamnya berisi sertifikat keamanan. Misalnya pada alamat ini https://bit.ly/keamanan-ssl-pribadi. Kita masukkan, kita enter. Kemudian setelah muncul tampilan seperti ini, diklik download. Kemudian diklik save. Kemudian kita periksa dia disimpan di mana. Kita klik simbol download. Kemudian kita klik open containing folder. Ya, ini ada di folder download. Kemudian kita install. Caranya diklik open menu, kemudian option. Kemudian pada privacy and security, kita scroll ke bawah. Di bagian bawah nanti ada view certificate, diklik. Kemudian authorities, import. Kemudian kita buka folder download di mana root CA atau dengan nama lain. Kita klik, kemudian open. Kemudian trust. Kemudian oke. Kemudian oke. Kemudian nanti untuk membuka kembali websitenya, Mozilla-nya di close terlebih dahulu, kemudian dibuka lagi. Kita buka alamatnya dulu. Kemudian kita download sertifikatnya. Kemudian kita periksa di mana dia disimpan. Diklik, kemudian show in folder, ya sama tetap di folder download ya. Kemudian diklik menu, kemudian diklik settings, kemudian di bagian privacy and security, kemudian di bagian privacy and security lagi, diklik more, kemudian diklik manage certificate. Kemudian di bagian Trusted Root Certification, diklik. Kemudian Import. Next. Kemudian Browse. Kemudian buka folder download. Kemudian di bagian sini, diklik. Kemudian diganti dengan All File. Kemudian dibuka sertifikat yang di-download tadi. Open. Kemudian Next. Next. Finish. Kemudian diklik OK. Kalau nanti ada pertanyaan yang lain, bisa yes, OK, next, accept, dan seterusnya. Kemudian di close. Kemudian untuk memulai, nanti ini Chrome-nya di close dulu, kemudian dibuka lagi. Demikian cara menginstal sertifikat khusus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.